Oke guys, di video kali ini saya baru saja membeli paketan dari Shopee. Seperti apa paketannya? Langsung aja ya guys, kita unboxing sekarang kita paketan ini. Oh, ini adalah sebuah jaket guys, jaket Honda. Apakah asli atau palsu? Kita lihat bersama-sama. Oke, jaket Honda ini guys. Dia. Jaket Honda. Oh, ini ternyata yang versi original guys. Sudah kelihatan ada kayak glow-glownya guys. Jaket Honda One Heart. Ini banyak parasut ya guys. Anti air ini guys. Tidak bisa tembus airnya guys. Lihat suaranya. Seperti taslan guys. Dan ini ada One Heart, bukan YKK ya, berarti One Heart. Oke, untuk ukurannya sendiri ini satu ukuran ya. Ini harganya sangat murah guys, cuma Rp50.000 saja. Kalian cek di kolom komentar atau di deskripsi karena ada harga promo guys untuk membelinya. Sekarang kita buka belakangnya. Ini standar, ini jaket Honda originalnya ya guys, seperti ini. Oke, akan saya tinggikan terlebih dahulu. Nah seperti ini kita ukur ya guys, panjang jaket Honda. Wih, ini sangat enak sekali guys, banyak guys, anti air. Kita akan mengukur ya guys. Oke, dari sini ya ukurnya, dari jahitan atas ini sampai bawah 67 cm. Ini kalian bisa lihat 67. Oke, 67 ya. Untuk lebarnya dari sini sampai sini ini 53 guys. Oke, untuk lebarnya lima tiga ya. Oke, bisa lihat. Ini standar guys, sakunya ada dua, tapi belum ada resletingnya. Pegang satu, cuma ini saja, resletingnya. Sekarang akan kita coba ya, tes ketahanan airnya ini guys. Ini ada air, kita tumpahkan. Lihat guys. Langsung tumpah ya, anti air ini guys, jaketnya bisa dijadikan jas hujan. Lihat, nggak bisa merasuk ya, seperti efek daun talas guys. Ya, lihat, ini original berarti guys, mantap. Nah, lihat, nggak basah kan kulit saya? Yang ini aja basah yang tadi. Lihat, langsung jatuh airnya guys, mantap sekali jaket Honda. Oke, sekian dulu video unboxing kali ini. Jangan lupa kalian subscribe agar tidak ketinggalan video unboxing barang-barang terbaru lainnya. Terima kasih.